Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo angler di seluruh Indonesia. Ini saya belum mancing casting dulu karena belum ada yang ngajakin, sama spotnya jauh-jauh. Nah, kali ini saya mau bikin tutorial aja, bikin umpan untuk mancing ikan betok atau betrik, karena di tempat saya banyak ikan betiknya. Saya mau coba pancing dengan umpan yang mau dibikin berikut ini. Untuk jelasnya ikuti cara pembuatannya ya, gitu. Ini mas, ikuti ya gitu. Ikuti ya. Jangan lupa subscribe dulu gitu. Oke. Ada dulu. Let's go gitu. Oke, langsung saja. Ini adalah bahan-bahan membuat umpan ikan betok atau betrik, atau buat ikan nila. Tapi ini saya mau coba buat ikan betik. Bahannya yaitu ini, ada mie instan, telur, dan buat action alami pakai pandan 3 lembar. Langsung saja kita bikin caranya. Pertama, siapkan dulu ini pandan, kita haluskan. Kita ambil daunnya. Kita tambahkan air panas sedikit. Ya, masih panas. Kita diamkan dulu. Kita racik ini. Kita ambil mie-nya ya. Kita haluskan. Ini nggak dipakai, yang dipakai nanti minyaknya aja. Ini nggak usah dipakai.
Setelah itu, seperti ini, sudah halus. Lalu kita tuang telur, kita pecahkan telurnya semuanya aja. Ini yang diambil ini ya, kuningannya. Kita ambil kuningnya saja. Ini kita sisihkan ya, bisa buat masak. Ini bisa pakai telur ayam atau telur bebek. Lebih bagus telur bebek karena lebih amis. Oke, minyak mie. Beli ya, ini kita campur mie-nya yang udah ditumbuk. Tapi aduk, tambahkan sedikit air panas, sama daun pandan tadi udah didiamkan, airnya saja ya. Ini kita peres-peres. Udah beraroma pandan ya, wanginya menyengat. Buang. Aduk-aduk lagi sampai rata. Diulek enak mulu. Sampai kalis ya, biar nanti gampang pemasangannya. Aromanya mantap ya.
Coba.